Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan menjelaskan tips mengatasi kulit wajah kering. Nah, sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, and comment video ini. Selain murah dan mudah ditemui, minyak kelapa ternyata berkhasiat sebagai perawatan wajah alami. Minyak yang satu ini cocok untuk semua jenis kulit ya, sahabat perempuan. Tak hanya melembabkan, minyak kelapa diketahui memiliki sifat anti jamur dan antibakteri. Nah, sahabat perempuan, untuk mengatasi kulit kering, sahabat perempuan tinggal menyediakan bahan-bahannya ya. Untuk bahan-bahannya adalah 1 sendok makan minyak sayur, kemudian 1 sendok teh air perasan jeruk nipis, dan 1 sendok teh madu ya, sahabat perempuan. Nah, minyak kelapa juga bisa berfungsi seperti scrub yang dapat membersihkan dengan maksimal. Nah, kemudian juga bisa menghilangkan jerawat dan bintik-bintik lainnya yang meninggalkan bekas yang tidak sedap. Nah, campuran dari minyak kelapa dan madu serta jeruk nipis ini dipercaya sangat efektif untuk mengatasi kulit kering, sahabat perempuan. Nah, untuk pengaplikasiannya, pastikan sahabat perempuan wajahnya terbebas dari make up dan kotoran ya. Bersihkan dahulu, kemudian aplikasikan, pijat sedikit 3 menitan ya, sambil dipijat tipis. Nah, seperti ini. Nah, diamkan kurang lebih 5 sampai 15 menit ya, sampai racikan ini meresap. Nah, setelah itu sahabat perempuan bersihkan dengan air bersih. Untuk hasil maksimal, lakukan perawatan ini secara rutin dan teratur karena ini merupakan bahan alami ya, sahabat perempuan. Nah, pastikan perawatannya dilakukan secara telaten dan teratur. Nah, sahabat perempuan, itulah cara mengatasi kulit kering dengan bahan alami. Semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, and comment video ini. Terima kasih.